Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Kalau enggak percaya, cek ke puslah. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dalam kehidupan semua cerita tak harus berakhir kelabu. Ku hanya ingin membuatmu tersenyum. Semuanya terlihat, kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dan ketawakan harapan semua impian. Dalam derap langkah kau bawa senyuman harapan, impian dalam kehidupan. Lukiskan dengan warnamu. Katai bos. Hah? Katai. Apaan? Pisau imut-imut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Subhanalladzi. Saqqara lana hada. Saqqara lana hada. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina. Wa inna ila rabbina. La muqallibun. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjawab doa kita. Kita diberikan keselamatan dari kita berangkat sampai nanti tiba kembali pulang. Semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kurang satu apapun ya. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu dan juga Ibu Guru Pendamping ya. Ini Bapaknya geser. Bapaknya geser ya. Jadi ini Pak Kepala jadi ganteng sendiri ya. Iya, baik, dan selamat malam untuk adik-adikku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wangareja kelas 8, 9? Oh 8, besok mau naik kelas 9 ya? Amin. Amin. Oke, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Wangareja, kepada Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu dan juga Ibu Guru Pendamping, serta adik-adikku dari siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 1 Wangareja. Atas kerjasamanya bersama kami Biro Perjalanan Wisata Salvator Majenan dalam rangka kegiatan studi wisata menuju ke kota Yogyakarta dalam rangka menginap 2 hari 1 malam ya. Baik, sebelumnya izinkan untuk kakak memperkenalkan diri. Kakak di sini diutus dari Biro Perjalanan Wisata Salvator Majenan, di mana kakak bertugas sebagai tour leader atau guide. Halo, sayang. Hai. Gantian ya ngomongnya. Boleh? Boleh.
Boleh. Sebentar ya, nanti saya izinkan untuk ngobrol ya. Oke, baik, kita kenalan dulu ya. Kan belum kenalan ya. Iya, masa katanya kan ada bilang tak kenal maka tak sayang. Oh, sayang banget apa sedikit? Sedikit aja, sedikit. Oh, sedikit aja. Berarti berarti kalau sedikit gini ya. Sama Heo. Iya. Baik, perkenalan dulu ya, nama kakak Ratna. Ini kakak tugasnya adalah tour guide atau tour leader. Ini nanti kakak mendampingi kalian semua selama kegiatan di Yogyakarta kurang lebih sekitar 2 hari ya. Dan kakak tidak sendiri, kakak ditemani oleh syutingnya. Ini tukang syutnya. Tukang syutnya ini namanya Om Awe ya. Awe, bukan makanan ya, Awe ya. Awe, chicken, chicken Awe. Iya, baik. Dan di kami, di Biro Bujang Wisata Balbatur Majina, ini kita bekerja sama dengan PO Bus Paramita ya. Bukan Paramita Rusadi ya, Paramita aja. Paramita aja, oke. Kita didampingi atau dibantu dengan drivernya ada Om Wisnu sebelah kanan. Kita saya halo dulu ya sama Om Wisnu ya. Halo Wisnu. Halo. Sebelah kirinya ada Om. Ayo. Iya, Om Roni namanya. Ayo. Ini nama panggung atau nama kerennya. Namanya Om Roni. Kita saya halo dulu sama Om Roni ya. Ya, halo Om Roni. Ya. Kalau drivernya itu Om Wisnu, kalau kepala kabaknya, kabak itu kalau di kita adalah kepala bagasi. Iya, ya, jadi yang nanti bertugas bagasi itu Om Isron ya, atau Om Roni, ya. Panggil aja Om Roni gitu ya, bukan Cak Roni ya. Kalau Cak Roni itu biasanya sate, sate Madura. Iya, oke. Okay. Iya, itu beliau yang nanti akan membantu kita selama kegiatan kita di Kota Jogja, ya. Dan selanjutnya diinformasikan tentang fasilitas yang ada di kami di Biro Berjalan Kota Salvatur Majena, di mana kami menyediakan kotak P3K, kemudian juga disediakan kantong ajaib Doraemon. Ada yang mau? Oh, sudah bawa, dari belakang sudah bawa. Sudah ya, berarti nggak perlu ya. Oke, saya berdoa semoga di tempat ini anak-anaknya anak kuat, tahan terhadap godaan alias buntah ya, tidak ada. Semuanya sehat sampai nanti pulang ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terus kemudian disediakan juga snack malam. Ini yang belum sempat makan malam karena tadi galau, aku berangkat ya, sampai gak bisa makan. Udah 2 hari kemarin sampai gak bisa makan gitu, saking aduh aku mau ke Jogja ini, aku mau nginep di hotel. Jadi terus galau, akhirnya gak bisa makan ya. Oke, nanti ada snack malam, silakan dinikmati, dan juga ada air mineral dari kita. Dan nanti di akhir kegiatan kita juga sediakan door prize untuk kalian. Jadi, selama perjalanan silakan disimak baik-baik. Kegiatan apa saja yang kita lakukan, kemudian kemana saja, dan nanti akan ada informasi tentang objek-objek yang akan kita kunjungi, ya. Di mana nanti beberapa pertanyaan akan disampaikan dari objek yang kita kunjungi. Oke, selanjutnya informasikan tentang fasilitas yang ada di bis yang kita gunakan, yaitu bis PO Bus Paramita. Ini lokasinya ada di Cilacap Kota ya, tepatnya di Jalan Gatot Subroto. Paramita ini bisnya dari Cilacap berarti ya. Nah, kemudian saya informasikan tentang fasilitasnya. Di antaranya, yang pertama adalah bis ini berstandar AC ya sayang ya, jadi tidak bisa ditutup rapat, silakan dibuka sedikit AC-nya. Ini mengantisipasi biar tidak, bukan tidak dingin, biar tidak berembun. Nanti takutnya rembes ya, kalau berembun kanan kirinya bisa basah atau banjir ya. Silakan dibuka sedikit saja, yang tidak tahan AC silakan peluk kanan kirinya saja. Kanan kiri loh ya, bukan belakang. Sudah ya. Oke, selanjutnya ada bagasi kabin atau bagasi atas. Silakan untuk barang bawaannya bisa diletakkan di bagasi atas. Kemudian disediakan juga reclining seat atau tempat duduk yang bisa diatur. Ada kompol dan tuas di sebelah kanan kiri kalian. Ini warnanya orange ya. Silakan di dekat sandaran kursi di bawahnya. Nah, di situ bisa digunakan untuk men-set sandaran kursinya ya. Oke, selain itu juga ada sandaran tangan. Sandaran tangan gimana kak caranya? Oke, kak caranya adalah silakan tarik ke depan lalu putar ke arah kanan. Kalau yang sebelah kiri saya berarti arah keluar, arah luar. Tarik ke depan, terus putar ke arah luar.
Kalau tidak bisa berarti macet. Gak kuat ya? Ya udah, nanti saya coba ya, nanti saya bantu. Oke, selain itu disediakan juga audio video. Nah, oh iya sudah, enggak bisa. Oh. Bisa. Belum makan ya, jadi gak kuat. Ya. Lalu dilanjut ya, informasi selanjutnya adalah tentang fasilitas, yaitu ada audio visual ya nanti, dan kemudian juga ada tempat sampah dan juga charger point ya. Dan untuk adik-adik yang bawa power bank, mohon maaf ya, tidak bisa dicas di dalam bis. Kalau ketahuan saya sita, saya kembalikan kalau sudah pulang. Itu saja ya. Kemudian tempat sampah silakan mohon dibantu ya untuk tetap menjaga kebersihan selama di dalam bis, agar kita nyaman ya untuk kepergiannya ya. Jadi sampahnya jangan berserakan. Oke. Itu saja tadi informasi tentang fasilitas yang ada di bis Paramita, dan kemudian saya memastikan tentang jadwal perjalanan kita untuk hari pertama ya. Oh ya, satu lagi, mohon bantuannya tidak bermain HP atau mabar atau bermain sebagainya. Silakan HP-nya di save dulu ya. Nanti kalau enggak tahan biasanya pusing. Ya, nah, nanti pusingnya itu efeknya bisa dari HP karena nggak terbiasa. Selanjutnya, informasikan tentang jadwal perjalanan kita esok hari untuk hari pertama. Ini kita jadwalnya cukup padat, jadi untuk malam ini saya minta tolong untuk adik-adik ya digunakan untuk istirahat sebaik mungkin. Karena hari pertama kunjungan kita adalah menuju Candi Borobudur Magelang ya, bukan di Jogja tapi di Magelang. Kita nanti istirahat sejenak sebelum menuju Jogja, yaitu di Rumah Makan Candi Sari Bombong, Kebumen. Kemudian setelah itu kita akan lanjut melanjutkan perjalanan menuju Magelang. Kita akan istirahat untuk bersih-bersih ya, dan juga beribadah itu di transit, namanya Transit Pak Lurah ya. Ini dekat kawasan Candi Borobudur. Nah, untuk ke Candi Borobudurnya, dengarkan Mas, untuk ke Candi Borobudurnya kita jalan kaki ya, karena posisinya tidak jauh dari Candi Borobudur ya. Jadi kita sudah kalau sudah selesai untuk sarapan pagi, nanti setelah sarapan pagi kita jam 6 sudah menuju ke pelataran Candi Borobudur ya. Nanti kita ke sana, dan diimbau untuk adik-adik tidak membawa makanan dan juga minuman ya, daripada disita nanti di pintu masuk, lebih baik tidak dibawa ya. Kemudian setelah dari Candi Borobudur, ini adalah perkiraan jam 6 sampai jam 8. Setengah 9 kita sudah kembali ke lokasi parkiran awal ya. Jadi kita kembali ke bis lagi ya, berarti ke tempat yang tadi kita untuk mandi, makan dan sebagainya. Kemudian dari Candi Borobudur kita menuju Monjali, Yogyakarta. Ini estimasi waktu untuk sampai di sana kurang lebih 1 jam. Kemudian setelah 1 jam nanti untuk berkeliling di Monjali kurang lebih juga 1 jam. Ya, 1 jam di Monjali, kemudian kita makan siang dan dilanjut menuju ke Kraton Yogyakarta. Oke, dari Kraton Yogyakarta kita akan langsung menuju ke Taman Pintar, dan dilanjut kita akan check-in di Hotel Horizon Lin Hotel ya. Ini lokasinya di Jalan Jogol Krarian Mantri Jeron ya. Jadi kalau mau diambil adalah Jalan Parang Tritis.
Hebatlah dikala engkau sanggup melihat matahari. Hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau mencari. Waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali. Hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau dengan terbawa hati, melangkah di jalan terang. Selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu, teruslah kau sesali. Hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Anda sekalian kunjungannya ke Borobudur. Sudah siap berangkat? Ya. Kita sambil berjalan ya. Ya. Karena time is limited. Waktu ini mepet. Yes. Oke. Okay? Oke. Okay. Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Artinya suatu candi atau suatu biara di atas bukit. Candi ini tidak punya pintu masuk, tidak punya ruangan di dalamnya, hanya cuma bukit.
Posisinya di bawah di atas bukit dan menetap di bawah bukit. Ais, oh, jangan ngalangi bro. Ais, berembun gak belum? Sama lagi ya. Oke guys, aku lagi cari harimau guys. Sampai dengan depan. Satu, dua, tiga. Satu, dua, dua, tiga. Tiga. Mulai, mulai, mulai. Harus tepat, tangannya gini. Tangannya, tangannya. Nah, gitu. Awas nunjuk yang depan. Benernya betul, benernya. Benar ke depan, ke bawah. Senyum dulu. Oke. Oke, sekarang video ya. Udah sampai jalan. Jaya. Jaya, jaya, jaya ulangi. Tiga kali. Ya, tiga kali. Sampai jalan. Oke, gaya bebas. Gaya bebas. Gaya bebas. Bahasa Inggrisnya keju. Cheese. Oke. Sekarang siap. Sampai jalan. Yogyakarta. Salvator. Siap, gaya bebas, silakan. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Teman cawan. Thank you.
filosofiku.
tunda. Dia yang selama ini ku nanti, pembawa sejuk pemanja rasa. Dia yang selalu ada untukku, di dekatnya aku lebih tenang. Bersamanya jalan lebih terang. Oh, 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 oh. Tetaplah bersamaku, jadi teman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Kau milikku, ku milikmu.